Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du pada kesempatan kali ini uh, kami memberikan informasi terkait dengan SDIT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru yang mana SDIT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru ini merupakan tindak lanjut dari program dan kurikulum di TK-nya. Jadi antara TK dengan SD memiliki uh, kebersinambungan dan konektivitas antara kurikulum dan programnya. Jadi uh, TK dan SD itu adalah satu kesatuan. Uh, yang mana SDIT Imam Syafi'i Cendikia Taiman II Bekan Baru memiliki visi terwujudnya pribadi muslim yang berakidah kuat, berakhlakul karimah, kreatif, berwawasan global, dan unggul dalam penguasaan iptek. Untuk mencapai visi itu, kita uraikan dalam beberapa misi yang tergambar dalam beberapa program unggulan kita. Adapun program unggulan di SDIT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru, yang pertama yang jelas adalah sekolah kita adalah sekolah yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah di bawah atau di atas pemahaman salafus saleh. Yang kedua, untuk ruangan kelas kita kita pisahkan antara siswa dan siswi. Jadi dari SD kita sudah menanamkan mana batasan-batasan antara siswa dan siswi kita. Yang ketiga di SDIT Imam Safi 2, untuk penyajian pembelajarannya yaitu bersifat paikem. Paikem itu adalah pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan dunia anak-anak. Uh, Kemudian, yang keempat, guru-guru kita juga dituntut untuk menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya adalah bahwa kita tahu setiap anak itu unik; dia memiliki tipologi belajar mereka masing-masing. Ada anak yang bisa menangkap pembelajaran dengan visual, dengan auditori, dan dengan kinestetik. Nah, disinilah guru-guru kita ditantang untuk menyajikan pembelajaran. Dengan semua tipologi belajar siswa itu, mereka uh, sajikan pembelajaran sehingga anak-anak kita dapat menangkap pembelajaran dengan baik. Kemudian, untuk target hafalan Al-Qur'an kita di SDIT, Imam Syafi'i 2 pekan baru, minimal anak-anak uh, kita tamat dengan hafalan tiga juz Itu minimal uh, target hafalan kita. Kemudian program unggulan kita juga ada pembiasaan keagamaan. Di antaranya zikir pagi petang, kemudian pembiasaan sholat duha, sholat zuhur dan asar berjamaah. Kemudian kita punya program imsya berani, yaitu Imam pi berani setiap hari Jumat, di mana anak-anak di sini kita ajarkan untuk berani tampil di depan umum mulai dia membaca Al-Qur'an, ceramah atau dia ngemsi gitu ya. Jadi anak-anak kita dilatih keberaniannya. Kemudian juga ada program kita insya Berbagi, Imam Syafi'i Berbagi. Anak-anak kita didik dia untuk berbagi peduli kepada sesama. Kemudian ada program Arabic Day, kemudian ada program Ngopi Ngopi ini adalah program unggulan kita juga, yaitu singkatan dari uh, Ngobrol Perkara Islami. Kemudian ada Manasi Haji, Tahfiz Kem, kemudian Wisuda Hafalan Al-Quran. Yang ketujuh, program unggulan kita adalah Pembinaan Prestasi dan ekskul. Di antara ekskul yang ada adalah Panahan, kemudian Berenang, Pramuka, Tahfiz Club, English Club, Arabi Club, Math club, science club, badminton dan futsal. Kemudian yang kedelapan program unggulan kita adalah adanya guru tamu atau native speaker. Guru tamu ini bisa dari wali siswa sendiri dan native speaker untuk memotivasi siswa kita dalam bahasanya. Yang terakhir program unggulan kita ada field trip atau outing class atau tadabur alam. Kemudian dapat kami sampaikan tentang kurikulum. Kurikulum kita adalah kurikulum nasional dan ada kurikulum keagamaan. Di mana kurikulum keagamaan kita ini terdiri dari pendidikan agama Islam, akidah, fikih, sejarah Islam, hadis, dan akhlak 10 jam per pekan. Kemudian ada bahasa Arab khusus 4 jam per pekan, per pekan. Kemudian Al-Quran yang terdiri dari tahsin dan tahfiz, 10 jam per pekan. Jadi untuk struktur kurikulumnya per pekan itu ada 42 jam, 24 jamnya itu tentang pelajaran keagamaan, dan 18 jam tentang pelajaran umum. Terakhir dapat kami sampaikan di sini prestasi yang sudah kita raih, baik tingkat eh, kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Di tingkat internasional alhamdulillah anak-anak kita meraih medali perak di Malaysia dalam uh, bidang olahraga uh, speed uh, skating di tahun 2022. Kemudian di tingkat nasional anak-anak kita meraih medali emas di bidang Olimpiade Siswa Indonesia pada bidang matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan PPKN. Kemudian di tingkat provinsi, anak-anak kita juga juara satu lomba bahasa Arab. Kemudian di tingkat kota, di antaranya ada juara 3 tahfiz, juara 2 azan. Nah itulah yang bisa kita berikan informasi tentang SDIT Imam Syafi'i 2 Pekanbaru.